atas kedatangan nak nak membantu ataupun nak nak mengurus bukan. Grup perusahaan kosmetik asal Indonesia Paragon Corp bekerja sama dengan Komunitas Dakwah Mahasiswa Islam atau KDMI Bangka Belitung menggelar aksi kolaborasi bersama warga dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan pantai dan penanaman mangrove pada hari Sabtu 11 November 2023. Sebanyak 60 peserta dari Paragon, KDMI dan warga sekitar turut berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Udang, Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah abrasi di pesisir pantai Pulau Bangka. Ketua KDMI Bangka Belitung, Rizkan Famulaki, mengapresiasi penyelenggaraan aksi kolaborasi ini. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai yang sangat baik, dan ia berharap agar kerjasama seperti ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Dari Bangka Belitung, LDII TV melaporkan.